Saat ini Meranggen memiliki sarana dan prasarana sekolah berkebutuhan khusus yang cukup baik yang dibangun pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2015. Sekolah luar biasa Meranggen di tahun ajaran baru ini sudah mendapati 20 siswa baru yang diantaranya berasal dari luar Jambi. Sekolah diperuntukkan untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Sekolah ini juga memiliki asrama, namun saat ini belum bisa difungsikan. Pasalnya menurut kepala sekolah, belum ada biaya rutin makan minum siswa, sehingga para siswa hanya diantar jemput oleh keluarga. Yang aktif itu ada 76 orang siswa aktif dari SD, LB, SMP, LB, dan SMA, LB kan itu. Tapi ada masih ada cadangan yang mau masuk di luar bangko sekitar untuk difokuskan untuk di asrama sekitar 20 orang. Luti Dayat, Jambi TV.